Jadi TKP-nya di PT di usaha dagang JBP ya, di sekitar Banjarmasin juga. Dia memasarkan hasil beras itu ke daerah Tala dan Tapin serta daerah Banjarmasin dan Baru. Modus operandinya adalah pelaku usaha ini dengan sengaja membuka kemasan, kemasan akhir merek tertentu, kemudian dia pindahkan. Dia memindahkan ke kemasan kosong yang sudah dia cap sendiri dengan merek yang harga pasarnya lebih tinggi, lebih mahal. Ya. Itu dia sudah berlangsung sejak 2015. Ya. Jadi sudah beberapa tahun ini, sejak 2015. Keuntungannya itu dia kurang lebih Rp1.000 per kilogram. Untuk pasaran dia sendiri setiap bulannya tidak kurang dari 2 ton. Ya, 2 sampai 3 ton. Ya, setiap bulannya. Jadi seperti merek asalnya, itu merek asal yang dipakai itu kayak Super Ojo Lele, kemudian Pegawan Kepala Top, beras Potes Super Jagung, kemudian beras Bramu Cap Belimbing, itu merek asal. Kemudian dia pindahkan ke merek yang harganya lebih tinggi, seperti Super Ojo Lele Cap Jaya Bumi, kemudian Super Cianjur Cap Jaya Bumi, ya itu dia pindahkan kemasan.